Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Kalawan Tandes sakumna alat paraga kampanye atau APK anu ngarempak aturan KPU. Tapi kakiwari di Kabupaten Bandung utamana di Wewengkon Soreang, re APK anu teluyukan aturan masang kenana anu diharapkan ku KPU Katut Bawaslu Kabupaten Bandung. Satpol PP Kabupaten Bandung bakal nindak kalawan tanda sakumna APK anu ngarempak aturan palakiah masang APK anu geus ditetepkeun ku KPU Katut Bawaslu Kabupaten Bandung. Tapi kakiwari pihak Satpol PP Kabupaten Bandung kagejed lebah nartibkeun APK nu ngarempak lantaran pihak KPU kakaramedakeun aturan atawa desain anu geus disatujuan jeung Bawaslu. Pihak Satpol PP bakal nartibkeun APK anu ditapelkeun dina tatangkalan sarta puseur dayeuh Soreang anu ngarempak tur ngeumeuhan kaendahan dayeuh kabupaten. Kasatpol PP Kabupaten Bandung Usman Sayo ginandeskeun APK anu resmi geus dipedalkeun ku KPU Katut Bawaslu anu diwogan ku stempel minangka legalitas atawa APK sejumlah partai anu desainna geus disatujuan ku KPU. Bukituna dina prak-prakan nartib genana, Satpol PP moal aya kasalahan mana APK anu resmi, mana APK anu teresmi lantaran aya legalitas KPU Katut Bawaslu. APK yang resmi, karena sudah masuk tahapan, APK yang resmi sudah akan diluncurkan kepada partai-partai. Ya, jadi APK itu diluncurkan dari KPU untuk dipasang oleh partai-partai. Nah, kemudian, di situ bakal dapat kelihatan ini APK yang resmi dan APK yang tidak resmi. Nah, APK yang resmi kami sudah meminta kemarin pertemuan sudah di ada cap khusus lah gitu, ada ciri khusus nanti supaya kita tidak salah sasaran. Nah, satu itu. Yang kedua, kita sudah berjalan ya. Satpol PP Kabupaten Bandung sudah berjalan penertiban APK dari 2 bulan yang lalu. Pihak kami harap kasakumna calon legislatif Kabupaten Bandung kudu sagancangna merahkeun instruksi ka tim suksesna sangkan masang APK luyu kana aturan ti KPU Katut Bawaslu. Upama tuluyu kana aturan, pihakna diwewegan ku Polres Bandung bakal nartibkeun sakumna APK nu ngarempak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.